Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut jadwal pertandingan hari kedua wakil Indonesia di Daihatsu Indonesia Master Rabu 15 Januari tahun 2020. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Jadwal pertandingan hari kedua, Rabu 15 Januari 2020. Pertandingan pertama sektor ganda campuran, wakil Kanada Joshua dan Josephine Wu akan menghadapi wakil Indonesia Alfian Eko Prasetya dan Anissa Saufika. Jadwal sektor tunggal putra, Cesar Hiren Rustavito akan menghadapi wakil India Kidambi Srikanth di lapangan 1 pertandingan keempat. Jadwal sektor ganda campuran, Tontowi Ahmad dan Apriani Rahayu akan menghadapi unggulan 7 asal Korea, Seo Seungjae dan Chae Yujung di lapangan 1 pertandingan kelima. Jadwal sektor ganda putra, Wahyu Nayaka dan Ade Yusuf Santoso akan menghadapi unggulan 8 asal Malaysia, Aron Chia dan Sohoyi di lapangan 1 pertandingan ke-8. Jadwal sektor ganda putri, Niketut Mahadewi Istarani dan Tania Kusuma akan menghadapi rekan senegara Siti Fadia Ramadanti dan Rika Sugiarto di lapangan 4 pertandingan ke-9. Jadwal sektor tunggal putri, Rusli Hartawan akan menghadapi unggulan 7 asal Kanada, Michelle Lee di lapangan 3 pertandingan ke-10. Jadwal sektor tunggal putri kedua, Fitriani akan menghadapi wakil Cina, Han Yue di lapangan 1 pertandingan ke-11. Jadwal sektor ganda putri kedua, unggulan 8 asal Indonesia, Gracia Poli dan Apriani Rahayu akan menghadapi wakil Cina, Liu Xuanxuan dan Xia Yuting di lapangan 1 pertandingan ke-12. Jadwal sektor tunggal putri ketiga, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi unggulan 2 asal Jepang, Akane Yamaguchi di lapangan 1 pertandingan ke-13. Jadwal tunggal putra kedua, wakil India Samir Verma akan menghadapi wakil Indonesia Tommy Sugiarto di lapangan 2 pertandingan ke-13. Jadwal sektor ganda putra kedua, unggulan 5 asal Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi Akira Koga dan Taichi Saito di lapangan 4 pertandingan ke-13. Jadwal sektor ganda putra ketiga, unggulan 2 asal Indonesia Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan akan menghadapi wakil India Rangki Reddy dan Sirak Seti di lapangan 1 pertandingan ke-14. Jadwal sektor tunggal putra ketiga, unggulan 7 Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi wakil India Parupali Kasyap di lapangan 1 pertandingan ke-15. Jadwal sektor ganda putra keempat, unggulan 1 Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo akan menghadapi wakil Inggris Marcus Ellis dan Chris Langgrid di lapangan 1 pertandingan ke-16. Jadwal pertandingan terakhir, sektor tunggal putra, unggulan 6 asal Indonesia Jonathan Christie akan menghadapi wakil India Pranoy HS di lapangan 3 pertandingan ke-16. Itulah jadwal pertandingan Daihatsu Indonesia Master tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.